Ngopi, dulur-dulur, band fokus, band kuat ngadepi kenyataan. Ayo mas. Ada. Ya. Gih. Sur mas Yatno. Oh sip. Iya, oke. Ayo mas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Kembar Bersaudara. Channelnya pencinta kopi hitam. Ini saudaraku, habis ganti apa ya? Ganti klep atau karet-karet kit yang di mesin ini bocor kemarin, saudaraku. Ini pulangnya sambil pulang sekalian nge-vlog. Nah, sore ini Batam cuacanya cerah. Priwe kabare lur, wis padha ngopi durung? Semoga kita semua diberi kesehatan. Oh, sorry, saya ambil kanan bos. Ini sekitar jam 5 sore. Sekalian pulang langsung nge-vlog. Oke. Ini bentar lagi jalur sini padat, Lur. Kalau gak pada pulang kerja. Oh, ini. Nah, sebelah kanan saya MB2. Sebelah kanan juga rumah sakit baru, rumah sakit Haji Bunda Halimah. Atasnya Universitas Batam. Kemarin malam bikin vlog saudaraku, tahu-taunya liftnya di kamera bukannya di video, jadi apa enggak ada suaranya, apa tahu saya ngomong banyak itu. Jualan cilok rame kali lho. Bakso cilok. Peminatnya enggak anak-anak SD aja. Orang tua pun suka. Padahal itu kan jajanan anak kecil, identik jajanan anak kecil. Oke, ini semerawut ini saudaraku. RRI Batam, Radio Republik Indonesia. Buru-buru
saudara aku mungkin sudah ditelepon istrinya. Kalau enggak istrinya mau lahiran ya. Ini jalannya nanjak. Sebelah kiri sudah ada bangunan rubuh, sebelah kanan masih pohon-pohonan. Nah, Masjid Nahdlatul Ulama NU. Ini jalannya apa? Jalannya agak perbukitan. Mantap juga untuk goes. Perumahan baru The Hill Paragon. Sebelahnya ada laut ya, lho. Coba kita tengok. Oh iya, ini perumahan baru Paragon Hill. Oh, sebelah sana ada laut, saudaraku. No, nampak lautnya. Oh. Oke, lanjut. Nah, boleh masuk. Ibu-ibu tasnya buka itu, takut apa itu ntar jatuh pula buku-buku anaknya. Bu, tasnya buka, Bu, tasnya buka. Ya kasihan, mana tahu apa barangnya terbitnya jatuh. Oke saudaraku, cukup sekian video saya. Banyak salah, mohon maaf. Mudah-mudahan terhibur. Jangan lupa dukung terus channel ini biar tambah semangat bikin kontennya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan semua. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.